Selamat datang di Sulawesi, sebuah pulau yang terbentang luas di tengah samudera Indonesia, di mana alam berbicara dalam bahasa api dan tanah. Disinilah kita memulai perjalanan kita melalui jalur cincin api, sebuah jalur yang tidak hanya menghubungkan titik-titik vulkanik, tapi juga cerita-cerita dari bumi yang paling hidup. Sulawesi dengan garis pantai yang meliuk seperti orkestra alam adalah rumah bagi keanekaragaman, hayati yang luar biasa, dan topografi yang menakjubkan. Pulau ini dianugerahi gunung-gunung berapi yang menjulang, lembah-lembah yang subur, dan pesisir pantai yang menawan, menjadikannya permata geologis yang berharga. Berada di atas beberapa lempeng tektonik, Sulawesi adalah saksi bisu pertemuan antar lempeng yang membentuk bukit, lembah, dan gunung-gunung berapi. Aktivitas geologis ini tidak hanya membentuk lanskapnya yang unik, tetapi juga menyumbang pada kesuburan tanahnya yang memberi kehidupan bagi berbagai spesies dan masyarakat lokal. Jalur cincin api yang membingkai Samudra Pasifik adalah zona seismik dan vulkanik yang paling aktif di dunia. Sulawesi yang berada di jalur ini sering mengalami gempa bumi dan letusan vulkanik yang mengingatkan kita pada kekuatan yang mengendap di bawah kakinya. Namun ini juga merupakan sumber kehidupan karena abu vulkanik yang kaya nutrisi mendukung biodiversitas dan pertanian yang kaya. Saat kita melanjutkan eksplorasi kita di Sulawesi, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana penduduk setempat hidup berdampingan dengan gunung berapi. Bagaimana para ilmuwan bekerja untuk memprediksi letusan berikutnya. Dan bagaimana semua ini membentuk kehidupan di pulau yang luar biasa ini. Ikuti kami dalam perjalanan ini mengungkap misteri dan merayakan kekuatan jalur cincin api. Jalur cincin api dikenal juga sebagai cincin vulkanik Pasifik adalah jalur gempa dan gunung berapi yang melingkari lautan Pasifik. Fenomena geologis ini tidak hanya sebatas menandai batas-batas lempeng tektonik, tetapi juga merupakan tempat terjadinya sebagian besar gempa bumi dan letusan gunung berapi di dunia. Sulawesi berada tepat di jalur ini merupakan contoh nyata dari dinamika yang tak terelakkan antara lempeng tektonik. Di sepanjang jalur cincin api, lempeng tektonik yang berbeda bertemu dan berinteraksi menyebabkan fenomena seperti subduksi di mana satu lempeng menunjam di bawah lempeng lain menyebabkan aktivitas magmatik yang intens. Akibatnya terbentuklah rangkaian gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi yang mempengaruhi segala sesuatu di permukaannya termasuk kehidupan di Sulawesi. Sulawesi dengan posisinya yang strategis mengalami dampak langsung dari fenomena ini. Dari Gunung Soputan yang sering erupsi hingga Gunung Lokon yang legendaris, aktivitas vulkanik ini membentuk lanskap dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Energi geotermal dan mineral yang dilepaskan oleh gunung berapi juga mempengaruhi ekosistem dan pertanian di pulau ini. Pemahaman tentang jalur cincin api tidak hanya penting bagi ilmuwan dan peneliti, tetapi juga bagi setiap orang yang tinggal di kawasan ini. Mengetahui lebih dalam tentang jalur ini membantu kita mempersiapkan dan merespon lebih baik terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh kekuatan alam yang luar biasa ini. Di bawah kaki kita, jauh di dalam bumi, terdapat ruang bawah tanah yang penuh dengan batuan cair yang kita sebut magma. Ini bukan hanya batuan biasa, tapi batuan yang telah dipanaskan hingga ribuan derajat Celsius, menyebabkan mereka meleleh dan penuh dengan gas terperangkap yang ingin bebas. Seperti teko yang mendidih di atas kompor, magma ini mencari jalan keluar. Tekanan dari gas-gas ini terus meningkat mencari celah dalam kerak bumi kita yang tebal. Dan ketika ia menemukan jalan keluarnya, hasilnya spektakuler. Dan saat tekanan tidak lagi dapat ditahan, gunung berapi meletus. Magma melesat ke atas, membawa abu, gas, dan batu. Langit menjadi gelap, tanah berguncang, dan yang tersisa adalah kekaguman dan penghormatan terhadap kekuatan alam semesta kita. Setiap letusan adalah pengingat bahwa kita hidup di planet yang aktif dan dinamis, sebuah planet yang ceritanya ditulis oleh panas dan tekanan dari dalamnya sendiri. Di balik keindahan letusan itu, ada sebuah proses alam yang mengagumkan, memberi bentuk pada dunia kita hari demi hari. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi kita hari ini.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik bell untuk lebih banyak konten yang akan membawa Anda ke tempat-tempat paling menarik dan fenomenal di planet kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.